Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa hifdhihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع النبيين الطيبين الطاهرين وأزواجهم أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين الأولياء المتقين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا بأصحاب الهداية والمحفظة المرام الإمام المحمد عليه الصلاة أن الله يتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعد علينا من بركاته وأسرار وأنواره معلوم من بركاته ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. وعن علي الجندري صحابة علي رضي الله عنه قال berkata siapa علي karena ada li untukku, karena ada li untukku min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa madkhalani dua jalan masuk. Apa madkhalani dua jalan masuk? Fakuntu maka ada siapa aku ida taituhu jika mendatangi siapa aku akan Rasul. Ida taituhu jika mendatangi siapa aku akan Rasul. Wahuwa dan bermula Rasul itu yusalli sholat siapa Rasul. Tanah nara maka jahem siapa Rasul. Tanah nara maka jahem siapa Rasul. Li untukku. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Nasa'i Imam Nasa'i. Siapa Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Orang kalau dalam sholat, jahen sholatnya tidak batal. Sebagaimana dalam hadis ini, selama jahennya tidak mengeluarkan huruf. Kalau mengeluarkan huruf dan ada unsur kesengajaan, maka menjadi sholatnya batal. Bagaimana jika yang jahen imam? Kemudian makmumnya mendengar imam sedang dehen, kedengarannya ada huruf yang keluar. Apakah dia tetap bermakmum ataukah memisahkan diri atau mufarokoh? Dalam kasus ini maka makmum dianjurkan untuk husnudzon sehingga menganggap dehernya imam itu lupa dan meneruskan sholat berjamaah. Sebagaimana Imam Ahmad bin Ruslan dalam kitabnya Shofatul Zubar, idza tanahna al imam fabada harfain fal aula dawamul iqtidal. Jika imam deher kemudian terdengar seolah-olah ada dua huruf yang keluar, maka makmum dianjurkan melanjutkan. Wa'an ibn Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa'an ibn Umar dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan meridhai.
hati yang mudah-mudahan meridhoi. Siapa Allah? Allah anhu dari Ibnu Umar. Siapa Allah? Allah anhu dari Ibnu Umar. Qala, berkata siapa Ibnu Umar? Qultu, berkata siapa aku? Li Bilalin, pada sahabat Bilal. Qultu, berkata siapa aku? Li Bilalin, untuk sahabat Bilal. Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Ra'aita, melihat siapa engkau? An-Nabi, akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rutu, menjawab siapa Nabi? Ya Rutu, menjawab siapa Nabi? Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka para sahabat. Hina yusallimuna, ketika mengucapkan salam siapa mereka? Hina yusallimuna, ketika mengucapkan salam siapa mereka? Alaihi, atas Nabi. Wahuwa, dan bermula Nabi itu yusalli, sedang sholat siapa Nabi? Itu yusalli, sholat siapa Nabi? Qala, berkata siapa Bilal? Qala, berkata siapa Bilal? Yaqulu, mengatakan, Yaqulu, mengucapkan siapa Nabi? Hakada, seperti ini. Hakada, seperti ini. Wabasata, dan melebarkan siapa Nabi? Wabasata, dan melebarkan siapa Nabi? Wahuwa, dan bermula Nabi itu yusalli, sholat siapa Nabi? Qala, berkata siapa Ibnu Umar? Qala, berkata siapa Ibnu Umar? Yaqulu, mengatakan siapa Bilal? Qala, berkata siapa Ibnu Umar? Yaqulu, mengatakan siapa Bilal? Hakada, seperti ini. Hakada, seperti ini. Wabasata, dan melebarkan siapa Bilal? Wabasata, dan melebarkan siapa Bilal? Kafahu, akan telapak tangannya Bilal. Jadi yang menceritakan baginda Nabi menjawab salamnya seperti apa itu Sayyidina Bilal. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud? Siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud? Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Tirmidzi. Wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Tirmidzi. Dari hadis ini ada beberapa kesimpulan ulama. Satu, bahwa orang yang dalam keadaan sholat tidak menggugurkan kewajiban menjawab salam. Orang yang sedang sholat tidak menggugurkan kewajiban menjawab salam. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Dan orang yang sedang dalam keadaan sholat tetap wajib menjawab salam. Hanya kalau menjawab salam dengan kalimat atau ucapan bisa membatalkan sholatnya. Maka cara menjawabnya
adalah dengan isyarah. Jawabnya dengan isyarah. Wa qad ikhtalafa ulama fi radi salat fi salat alal musalli. Para ulama berbeda pendapat bagaimana caranya orang salat menjawab salam. Fadhahaba jama'atun ila annahu yaruddu ba'da salam minas salah. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang salat menjawab salamnya nanti setelah selesai salat. Jadi kalau sekarang sedang salat, ada orang yang salam, tidak usah dijawab, dijawabnya nanti setelah salam. Wa qala qaumun yaruddu fi nafsi. Pendapat yang kedua, menjawab tapi jawabnya di dalam hati, tidak diucapkan. Pendapat yang ketiga, yaruddu bil isyarah. Menjawab dengan isyarah. Mungkin dengan memberi kode dengan tangannya. Dengan catatan bahwa tidak boleh melebihi tiga gerakan karena bisa membatalkan salat. Jadi hadis itu tadi yang kita baca memberikan isyarat bahwa menjawab salam bagi orang yang salat hukumnya tetap wajib. Kapan menjawabnya? Nah ini perbedaan pendapatnya. Satu, berpendapat bahwa menjawab salamnya setelah selesai sholat. Dua, ketika masih sholat menjawab tapi menjawabnya di dalam hati, sehingga resikonya yang salam tidak dengar. Yang ketiga, menjawab salam tapi dengan isyarat. Nah pendapat yang ketiga ini lebih condong dekat dengan hadis yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin qala. Kana li min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkhalani. Ila ataitu wa huwa yusalli tanahna hali. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa 'an Ibni 'Umar radhiyallahu anhu qala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa ma'a darasna Tuhan ta'ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.